Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara memindahkan saldo GoPay ke OVO ya. Tentu saja kalian harus punya kedua rekening di akun tersebut, yaitu ya biasa ya, kalian kan daftar udah pakai nomor handphone, yaitulah nomor rekening GoPay atau OVO kalian. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Gojeknya ya. Kemudian langkah pertama ialah kalian harus cek dulu apakah kalian udah daftar full ya, istilahnya di Gojek itu ada menunya di masuk ke more atau lainnya, terus menu setting. Nah, kemudian kalian bisa cek di complete your ID ya. Apabila belum, kalian boleh daftarkan dulu ya. Mungkin dengan scan KTP atau foto KTP kayak gitu. Oke, apabila udah selesai, masuk ke langkah selanjutnya ialah balik lagi ke more tadi, kemudian masuk ke withdraw ya. Di withdraw ini, oke. Kemudian kalian pilih add another bank kayak gini ya. Kemudian masukkan bank name-nya. Nah, ketik aja Nobu, Bank Nasional Nobu ya, seperti ini ya. Oke, kemudian ada bank code, kemudian bank account name ini ketik nama kalian ya. Nama di akun OVO kalian ya. Oke. Kemudian bank account number-nya ini nomor HP atau nomor rekening OVO kalian. Diikutin angka 9, kemudian masukkan nomor HP atau nomor rekeningnya ya, seperti ini. Kalau udah selesai maka akan muncul seperti ini ya, ini contohnya. Kemudian kita pilih seperti ini, kemudian masukkan nilai yang akan dipindahkan. Misalkan ini saldonya 14.000 dan ada minimumnya, minimum 10.000, akan saya transfer 10.000. dan jangan lupa ada cas 2.500 ya. Oke, kemudian klik withdraw ya, atau oke. Kemudian kalian tinggal tekan confirm. Kemudian masukkan PIN kalian ya. Oke. Tinggal nunggu beberapa saat, maka saldo kalian akan berkurang dan masuk ke OVO. Seperti ini ya. Ya, ada notifikasi bahwa OVO-nya tambah 10.000. Klik. Oke. Jadi rekening OVO tadi bertambah menjadi 10.000. Gampang kan teman-teman? Silakan mencoba, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.